Suasana di episode malam ini masih dalam keadaan memanas karena Starla belum bisa menerima Nico kembali. Karena ketika Starla melihat Nico, bayang-bayang Ayu selalu menghantui pikiran Starla. Starla pun akhirnya kembali pulang bersama Arya ke villa Papa Pondi. Starla kembali ke rumah hanya untuk mengantar Nico yang terlihat sangat lemah. Ini membuktikan kalau saat ini Starla masih mempunyai rasa kepada Nico. Nico yang merasa kesal karena melihat Arya selalu bersama Starla, akhirnya menyindir Arya dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Sehingga Arya pun hanya bisa terdiam mendengar ucapan Nico. Di sisi lain, setelah Ayu pulang dari tempat di mana kebusukannya terbongkar, Ayu tiba-tiba kedatangan tamu, yaitu Pak Devan. Ternyata setelah melihat video yang beredar di dunia maya, membuat Pak Devan pun akhirnya memutuskan Ayu. Ayu benar-benar apes ya guys malam ini, namun itu belum cukup. Ditambah lagi, Mama Elva yang benar-benar marah dan lalu menampar Ayu. Mama Elva pun menghujat Ayu sebagai seorang pelakor. Mama Elva pun mengatakan kalau ia tidak menyangka wanita yang terlihat sangat baik ternyata berhati busuk. Singkat cerita, nasib Ayu benar-benar apes. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah kata-kata yang pas untuk seorang pelakor.